Pertanyaan ini sudah berkali-kali ditanyakan sebelumnya. Klub mana yang paling terbesar di dunia? Ini telah menyebabkan pertengkaran dari meja makan keluarga dan pub hingga acara radio dan acara supporter. Namun belum ada yang mampu menemukan satuan pengukuran yang dapat diterima. Dalam artikel di Zillow disebutkan 10 klub paling didukung di dunia. Zillow yang berspesialisasi dalam perjalanan sepak bola dan pengalaman penggemar menggunakan sejumlah faktor dan sumber mulai dari pengikut sosial dan penjualan kaos hingga angka pendapatan dan nilai finansial klub. Anda mungkin tidak setuju dengan temuan ini, tetapi satu hal yang pasti sepak bola adalah agama dunia, dan kami akan menganalisis popularitas, kekayaan, dan kekuasaan klub. Menurut Anda, siapa tim sepak bola terbesar di dunia? Inilah 10 klub terbesar dan paling didukung di dunia. 10. Paris Saint-Germain. Les Parisiens atau Des Parisiens adalah julukan PSG. Raksasa Prancis ini baru didirikan pada tahun 1970, namun merupakan tim paling populer di Prancis. PSG menjadi satu-satunya tim Prancis yang masuk daftar. Tidak mengherankan bagi siapapun untuk melihat PSG masuk dalam daftar. Meski baru didirikan pada tahun 70, klub ini memiliki sejarah yang lebih kaya sejak awal abad ini. Jika PSG terus berada di jalur ini, banyak yang percaya mereka tidak bisa. Kita bisa melihat Grand Liga Champions menuju Paris dalam waktu dekat. 9. AC Milan. I Rossoneri adalah julukan dari raksasa Italia ini. Mereka didirikan pada tahun 1899, sekitar 9 tahun, di depan rival mereka Inter Milan yang berbagi stadion San Siro dengan mereka. Raksasa Italia yang memiliki 7 gelar Piala Eropa atau Liga Champions dan yang mendominasi Italia selama tahun 90-an belakangan ini tidak menikmati kesuksesan itu. Masalah keuangan, tuduhan pengaturan pertandingan, dan penampilan domestik yang buruk membuat AC Milan merosot. 95 juta penggemar di seluruh dunia mungkin tampak besar, namun klub telah melihat sedikit pertumbuhan dalam jangkauan global mereka sejak era keemasan mereka. Namun dengan investasi baru dari investor Cina telah membawa harapan baru bagi raksasa yang tertidur itu. 8. Juventus. La Vecchia Signora atau Si Nyonya Tua adalah nama panggilan Juventus, didirikan pada tahun 1897 oleh sekelompok pelajar di kota Turin. Raksasa Italia mendominasi Serie A akhir-akhir ini dengan jumlah transfer bebas yang cerdas. Mereka mampu mendatangkan pemain berkualitas yang berhasil menjauhkan mereka dari masalah keuangan rival Italia mereka. Dalam studi terbaru ditemukan bahwa Juventus saat ini adalah klub paling dicintai di Italia tetapi juga yang paling dibenci. Juventus sejak pembelian Ronaldo telah melihat basis penggemar dan ketenaran mereka menyebar dan sebagai hasilnya telah melompat ke puncak Italia. 7. Bayern Munchen. Die Bayern, julukan raksasa Jerman yang berarti orang Bavaria. Klub ini didirikan pada 27 Februari tahun 1900. Bayern Munchen, klub terbesar dan tersukses di Jerman dan ketujuh dalam daftar ini. Peringkat ketujuh mungkin tampak sedikit rendah untuk raksasa ini yang telah menikmati begitu banyak kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir. Namun dengan ekspansi global Premier League yang terus berlanjut, Bayern mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan dengan Liverpool, Arsenal, dan Chelsea. 6. Liverpool. The Reds, julukan raksasa Inggris, didirikan tahun 1892. Klub bergabung dengan Football League pada tahun 1893 dan telah bermain di Anfield sejak pembentukannya. Liverpool, The Reds of Merseyside, berada di urutan ke-6 dalam daftar ini. Dengan pengikut global lebih dari 100 juta penggemar di seluruh dunia dan nilai klub sebesar 1.167 miliar pounds, Liverpool adalah klub paling sukses kedua di sepak bola Inggris yang dapat menjelaskan banyak jangkauan global mereka. Liverpool adalah klub Inggris tersukses di Eropa dengan 5 gelar Liga Champions. Manajer saat ini, Jurgen Klopp, sangat dikagumi oleh penggemar di seluruh dunia dan terkenal karena membangun serangan yang menarik. Tetapi yang terpenting adalah tim yang sukses. 5. Arsenal. The Gunners adalah julukan raksasa Inggris ini, namun para fans sering menyebut mereka The Gunners yang diambil dari julukan Gunners. Arsenal, salah satu klub terbesar dalam sepak bola Inggris dan klub tersukses di London, Arsenal memiliki lebih dari 62 juta pengikut sosial dan 125 juta penggemar di seluruh dunia. Klub ini bernilai lebih dari 1,5 miliar pounds dengan pendapatan 426 juta pounds. Pemegang saham mayoritas klub, American Stan Kroenke, telah menerima
banyak kritik dengan Arsenal menjadi klub terkaya ke-6 di dunia. Namun kekurangan dukungan finansial untuk menyamai abis sejarah baru-baru ini. Manajer lama Arsene Wenger yang berada di klub selama 22 tahun tidak bisa disangkal adalah tokoh kemajuan Arsenal. 4. Chelsea. The Blues, nama panggilan raksasa Inggris tersebut adalah The Blues. Klub ini didirikan tahun 1905 dan dimiliki oleh miliarder Rusia Roman Abramovich. Chelsea FC berhasil masuk dalam 4 besar daftar dengan nilai yang sedikit lebih rendah dari rival London mereka Arsenal. Tetapi sejak Roman Abramovich tiba di klub tersebut pada tahun 2003 dan bersamanya miliaran minyak yang membantu Chelsea membangun kemenangan Liga Premier dan global sisi sepak bola dengan 145 juta penggemar di seluruh dunia. Mereka juga telah mengamankan kesepakatan sponsor kaos paling menguntungkan kedua dalam sejarah Liga Premier dari Yokohama dengan harga 40 juta pound setahun. 3. Barcelona. Barca, julukan raksasa Spanyol itu, didirikan pada tahun 1899 oleh sekelompok pesepak bola Swiss, Inggris, dan Catalan. Tidak ada orang waras yang akan membantah bahwa Barcelona bukanlah klub global. Dengan nilai yang sangat mengesankan yaitu 3 miliar pound dan pendapatan tahunan sebesar 566 juta pound, klub ini paling mengerdil bahkan dalam daftar ini. Dengan 450 juta penggemar di seluruh dunia dan lebih dari 200 juta penggemar di media sosial, jangkauan global Barcelona sangat mengesankan. Dengan pemain seperti Messi, Suarez, dan Griezmann yang merupakan merek global, Barcelona dan 3 pemain teratas lainnya memiliki sesuatu yang sangat sulit untuk diatasi. 2. Real Madrid. Los Blancos adalah julukan raksasa Spanyol ini, didirikan 6 Maret 1902 sebagai Madrid Football Club. Tim Spanyol kedua dalam daftar dan berada di depan saingan mereka Barcelona yaitu Real Madrid. Dengan pengikut sosial lebih dari 200 juta dan basis penggemar di seluruh dunia diperkirakan 350 juta, Los Blancos adalah kekuatan sepak bola dunia yang mendominasi. Dengan nilai hampir 3 miliar pound dan pendapatan yang mengejutkan sebesar 589 juta pound setahun, Real Madrid terus memperluas jangkauannya ke seluruh dunia. Peringkat pertama, Manchester United. Setan Merah adalah julukan bagi klub yang didirikan sebagai Newton Heath Leyer Football Club pada tahun 1878, berganti nama menjadi Manchester United pada tahun 1902 dan pindah ke stadion mereka saat ini Old Trafford pada tahun 1910. Manchester United, klub terbesar dan tersukses di Inggris, berada di nomor 1 sebagai tim terbesar dan paling didukung di dunia. Sebuah survei yang dilakukan oleh klub beberapa tahun lalu melaporkan bahwa MU memiliki lebih dari 650 juta penggemar di seluruh dunia dengan laporan terbaru memperkirakan sebanyak 750 juta. Alex Ferguson berperan penting dalam membangun kesuksesan dan ekspansi masa global klub. Dengan kelas 92, mereka menikmati kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Ferguson memenangkan total 38 trofi sebagai manager. Dengan nilai 2.887 miliar pound, tidak ada yang akan membantah jangkauan global Manchester United dari Manchester ke Seoul, dari Cape Town ke Alaska, Anda dapat menemukan penggemar United. Sungguh mengejutkan jangkauan yang dimiliki klub dan tentu saja dalam waktu dekat kita hanya bisa melihat 2 klub yang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan United dari posisi teratas.